momen-momen santai bersama Tuanku Agong kita. Sedikit sebanyak kita dapat mengetahui, contoh seperti kami bertanya kepada Tuanku, Tuanku pilih satu antara Shah Rukh Khan atau Rajinikanth, antara Bruno Mars atau Michael Jackson, antara BTS atau Blackpink. Nama saya Ashwa Ismail, saya adalah Executive Editor di Astro Awani, saluran berita 24 jam negara. Saya berkecimpung dalam industri media, terutamanya industri berita sejak 2007, di mana saya merupakan wartawan yang paling muda Astro Awani ambil pada waktu itu, dan saya masih berada di Astro Awani. Latar belakang akademik saya lebih kepada marketing communication, komunikasi pemasaran. Kemudian saya lanjutkan pelajaran saya ketika bekerja, dan saya berkecimpung pula dalam bidang sains politik, melanjutkan pengajian. Dan saya masih di Astro Awani dan pelbagai cabaran yang kita sedang tempuh, terutamanya dalam industri konten. Saya sama juga seperti orang lain mempunyai persepsi bahawa mungkin di sebalik pagar istana itu ada sedikit eksklusif sifatnya. Ya. Tetapi apabila Tuanku Agong kita kali ini, kita lihat istana negara itu lebih terbuka. Jadi Tuanku Agong kita, Sultan Abdullah Raiyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, kali ini membawa keistimewaannya tersendiri dengan lebih dekat dan terbuka. Istana Negara pun dah ada Instagram account dia sendiri, kan? Dan keterbukaan itulah yang sedikit sebanyak menyaksikan Tuanku Agong kita, Baginda, memberi limpah perkenan untuk membuat sesuatu yang sangat istimewa, membenarkan dan memberi limpah perkenan kepada Astro Awani untuk talk show, untuk bual bicara bersama Tuanku Agong kita. Dan kali ini, ya, itulah yang kita dapat saksikan betapa dekatnya dan besar ideanya, dan berpengetahuan luas, bukan sahaja dalam bidang dalam aspek kenegaraan, tetapi juga hiburan. Sama seperti kita semua, ada pilihan. Tuanku Agong kita juga ada pilihannya sendiri. Ya, momen-momen istimewa, momen-momen istimewa bersama Tuanku Agong kita, selain daripada soalan-soalan serius. Dia ada berdua bahagian, yang serius, tetapi juga kita juga momen-momen santai bersama Tuanku Agong kita. Sedikit sebanyak kita dapat mengetahui, contoh seperti kami bertanya kepada Tuanku, Tuanku pilih satu antara Shah Rukh Khan atau Rajinikanth, antara Bruno Mars atau Michael Jackson, antara BTS atau Blackpink. Itu antara momen-momen santai yang Tuanku Agong kita sangat sporting dan menjawabnya dengan sangat best. Satu perkataan yang menggambarkan Tuanku Agong secara komprehensifnya, satu perkataan tak cukup, dia kena lebih banyak. Tetapi Baginda seorang yang sangat humble, Baginda seorang yang sangat smart, intelligent, pandai, dan banyak perkataan ini, kan? Tuanku Agong kita berpengetahuan luas dan tidak sangat berprotokol. Itu keistimewaan Tuanku Agong kita yang kita saksikan selama ini. Rakyat jelata dapat mendekati Tuanku Agong kita dengan lebih rapat lagi. Sebagai seorang wartawan, kita semua, kami ini adalah tukang cerita. Tukang cerita ini juga berdepan dengan pelbagai cabaran, bukan sahaja mengenai cabaran susah untuk melakukan pekerjaan atau sebagainya, tetapi cabaran-cabaran lain seperti keselamatan juga kita tempuh. Sepanjang kerjaya dalam kewartawanan sejak 12 tahun yang lepas, kita saksikan pelbagai peristiwa yang menyayat hati, pelbagai peristiwa yang memerlukan satu, bukan sahaja usaha ini digerakkan oleh satu dua individu atau satu dua organisasi, tetapi memerlukan kekuatan pelbagai negara bersama, terutamanya isu-isu antarabangsa. Jadi cabaran-cabaran yang kita tempuh adalah seperti itu. Cabaran lain juga seperti jika kita ingin melontarkan dan mengetengahkan sesuatu idea, idea itu senang berhadapan dengan satu tekanan yang luar biasa, terutama dalam keterbukaan media sosial, kan? Pengurusan komunikasi zaman sekarang tidak mudah. Cabaran menguruskan komunikasi itu antara cabaran besar. Jadi nak jadi jurnalis ke, nak jadi apa pun, pertama sekali kita perlu mempunyai attitude yang baik. Kedua, mempunyai keupayaan mengadaptasi dengan arus perubahan. Itu semua antara elemen-elemen kriteria penting untuk kita galas dan kita bawa dan sematkan di dalam DNA untuk kita mara ke hadapan. Attitude yang baik, kita sentiasa anjal sifatnya, dan attitude yang baik
senang didekati dan mudah mendekati. Dan keduanya adalah mengenai keupayaan atau ability untuk mengadaptasi dengan arus perubahan semasa. Contoh, kalau dulu kamera kita pakai kamera A and suddenly we have to change to camera B, dunia kita, kehidupan seharian akan sentiasa diganggu. Kita memerlukan satu keupayaan untuk kita adapt. Kita kena adapt. Ya? Dan itu kalau kita adapt dengan cepat, lagi cepat kita berjaya.